Oke guys, selamat datang kembali di channel Haris 27. Sekarang gue lagi riding pagi di bulan Syawal. Oke, kali ini pembahasannya, gue kemarin habis pasang yang namanya Racer Footstep R25 atau MT25. Racer Footstep itu seperti plat, dibuat untuk memundurkan dan meninggikan footstep orinya MT25 gua, karena posisi dengkul gua itu kurang nekuk guys. Jadi posisi dengkul gua kurang nekuk karena rada tinggi juga badan gua. Jadi ya gua butuh lah yang namanya racer footstep. Tadinya sih pengen footstep underboard atau footstep racing, cuman harganya masih tinggi ya. Harganya masih tinggi. Paling murah berapa ya? 900-an kali ya, 900-an ke atas, tergantung merek sih. Setelah gua searching-searching ya, ada yang namanya racer footstep. Harganya nggak lebih dari 200 ribuan ya. Ya, luar biasa deh. Ada aksesoris yang lebih murah. Wow, sepi. Jadi pemasangannya mudah. Langsung saja ayo kita cek ke pemasangannya. Oke guys, jadi pemasangannya kurang lebih seperti itu. Cukup mudah, hanya melepaskan baut-baut saja dan memasang baut tambahan juga dapat. Nah, apa sih rasanya setelah pakai full step underbone? Yang pasti lebih tinggi guys, jadi pijakan kita lebih tinggi. Jadi kalau kita ya miring-miring, full step kita nggak gasruk aspal. Yang kedua, kalau ya menurut gue orang, ya gue yang tinggi, dengkulnya itu harus tekuk. Posisi juga lebih racing. Walaupun stangnya masih stang baplang atau stang lebar. Jadi kalau yang buat lo
pengen ya tadi pakai temat. Pakai temat. Ya pengen mundurin 10 step agar lebih mundur biar terkesan racing. Platnya juga tebal. Jadi kalau gua berdiri insyaallah enggak patah. Karena berat badan gua juga ya tembus angka 100. Ini kita di mana ya? Kalimalang. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Yang sudah subscribe juga thank you banget. Sepi ya? Di sini gak ada garisnya nih.